Oke, ini adalah bagian bawah yang sudah ditandai tadi. Lalu lipat seperti ini. Kira-kira kasih jaraknya 2 atau 1 cm. Lihat ya. Ini. Seperti ini. Lalu jahit. Lalu temukan antara yang dikasih tanda ini ke titik bagian depan. Saya ulang kembali. Jaraknya kira-kira 1 jari. Ini juga 1 jari. Sama seperti yang tadi, 1 jari jaraknya. Ini juga 1 jari. Nah, kira-kira seperti ini. Ini posisinya. Kemudian bagian ini sama. Baik. Di sini jahit jaraknya kira-kira 1 jari. Lipat ya. Kemudian jahit saja. Ini sama jaraknya, kira-kira 1 jari. Sama 1 jari ya. Sama jaraknya 1 jari. Ini juga 1 jari. Kemudian ini adalah hasilnya.